Bila sebut Yahudi ni, kita dah ada penderian terhadap Yahudi ni sebab Ta'ala bagi tahu jelas perangai Yahudi dalam Quran. Tapi orang-orang liberal ni dia kata, tuh ni orang Islam terlalu buruk sangka dengan orang Yahudi. Macam tu. Kan Islam ajar kita berbaik sangka. Macam tu pula kan. Macam mana nak jawab tu? Kan? Sedangkan Quran dah bagi tahu perangai Yahudi ni. Dia boleh cakap, Islam kan ajar kita berbaik sangka. Buruk sangka pun nah kita dengan Yahudi ni. Itu cara halus. Ya? Sebabnya Rasulullah SAW pernah sebut dalam isu ni, ya, berkait dengan penyelewengan ni, dia tak berlaku dengan keadaan yang jelas. Nampak sangat benda tu sesat tak? Dia benda tu sikit-sikit nampak macam botol. Bila dia sebut kita ni buruk sangka pun nah Yahudi ni, kita pun yo tak yo juga. Yo tak yo tu yang bahaya tu. Sebab Rasulullah SAW sebut la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Rasulullah kata kamu ni semua akan mengikut jejak langkah orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga kalau mereka tu masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Maka sahabat seorang salam tanya, siapa dia orang dulu daripada kami, kami nak ikut macam tu, sejengkal-sejengkal sahasta-sahasta ni, Yahudi dan Nasrani kah? Seorang salam jawab, siapa lagi? Jadi maknanya sini, penyesatan ini dia tak berlaku tiba-tiba kan, depan-depan mata kita, dia ajak kita jadi kafir, dia ajak kita jadi sesat, tak ada dah. Dia akan bercakap pada kita benda-benda yang kita rasa, ya tak ya juga. Kat situ mula penyesatan. Itu sebab Rasulullah SAW sebut apa? Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Mula sejengkal, lepas itu sahasta. Sampai tahap akhir kita tak sadar kita sesat, kita masuk lubang biawak pun kita tahu tak ada masalah ni dah. Padahal tu lubang biawak. Nanti kita tengok contoh-contoh lubang biawak yang umat Islam masuk ini yang dia rasa dia betul. Sebab apa? Sebab pengaruh ajaran liberalism ni. Kita tengok apa maksud liberalism ni. Sebut panjang-panjang liberalism ni tak tahu apa tentu harga apa benda sebenarnya. Liberalism ni semua masalah dia adalah pada cara faham dan cara fikir. Yang mementingkan kebebasan individu mengatasi kuasa kerajaan dan juga tuntutan agama. Mudah nak faham macam tu. Dia mengutamakan kebebasan individu mengatasi tuntutan agama. Agama kata apa pun tak kisahlah, yang penting ikut kebebasan dia kan. Kok dia nak minum arak ke, lantak dia lah, asalkan dia tak kacau orang lain. Tu liberal. Dia nak minum arak dan dia tak kacau orang lain, dia mabuk seorang dalam bilik rumah dia, tak ada masalah tu dah, kita jangan kacau dia. Kok dia minum arak kat kedai pun, dia mabuk kat kedai tu je, tak kacau orang, tak ada masalah tu dah. Itu fahaman liberal. Kan? Mengatasi tuntutan agama, tak kisahlah agama kata apa. Dan yang keduanya, mengatasi kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan ni artinya, kalau kerajaan ada undang-undang khalwat, jangan kacau orang duduk dalam rumah dia. Rumah sewa perempuan dimasuki oleh orang lelaki, itu kebebasan individu. Terpulang pada dia lah nak masuk rumah siapa. Terpulang pada tuan rumah lah nak terima tetamu siapa. Antina lelaki atau perempuan, itu kebebasan individu, kita kena hormat. Jangan kerajaan kacau pula pergi tangkap atas tuan khalwat. Macam tu. Tu fahaman liberal. Mudah ceritanya macam tu.